谭云。这个谭云说要挑战极品亚尊，四树大底不是你一个人出风头的地方。谭云，此事你真的要慎重。对付永恒仙宗和神魂仙宫的两大天才。本宗主愿意冒险成全你。谢宗主。开始。七节灵药。安云，你果然没让本。我就知道你是最厉害的。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Agents Case Supreme episode 150. Di mana sebelumnya perwakilan murid 3 sekte utama melanjutkan kompetisi untuk mengenali jenis pil obat. Di sini Tan Yun mengajukan diri untuk menjadi perwakilan dari sekte Huan Fu. Dengan percaya diri, dia menyatakan jika kemampuannya saat ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi sekte jiwa ilahi dan peri abadi. 绝对绰绰有余。 Lin Sui Ling dari Sekte Jiwa Ilahi maju sebagai penantang pertama, dan dia dapat mengidentifikasi 2 pil dengan benar dalam waktu 10 nafas. Sehingga dengan demikian, Sekte Jiwa Ilahi mendapatkan 1100 poin. Yin Sui Ling 2次 挑战 成功, 共得 1000. 师姐,我们太崇拜您了。 Berikutnya giliran Du Ling dari Sekte Peri Abadi. Du Ling berhasil menebak pil harta kelas menengah, tapi pada pil kedua, dia menyerah karena kehabisan waktu, dan poin yang dikumpulkannya pada kompetisi ini adalah 200 poin. Sekarang tibalah saatnya giliran Tan Yun untuk maju, dan secara mengejutkan, Tan Yun menantang pil venerable kelas terbaik, yang sontak membuat orang-orang di sana terkejut dan menertawakannya. Selama hampir 50.000 tahun semenjak 3 sekte kuno mengadakan kompetisi 4 keterampilan, belum ada satupun orang yang bisa menantang pil venerable tersebut. Mereka berpikir walaupun Tan Yun berhasil mengenali obat mujarab dengan baik, kemampuannya itu masih belum cukup untuk menantang pil venerable terbaik. Para tetua dari sekte Huan Fu juga memperingatkan Tan Yun agar tidak gegabah, karena apabila dia melakukan kesalahan, maka poin yang dimiliki sekte Huan Fu sudah pasti akan dikurangi. Apalagi Murong Sisi yang dia memang tidak menyukai Tan Yun. Dia memperingatkannya agar Tan Yun tidak bermain-main. Di sisi lain, Shen Shubing pun juga tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Dia meminta agar Tan Yun memikirkan tindakannya terlebih dahulu. Ketua Tante Xuanzong bertanya apakah Tan Yun yakin dengan apa yang dia lakukan. Tan Yun pun menjawab dengan yakin, bahkan lagi-lagi dia kembali meremehkan 2 sekte utama lainnya. Selama ini hanya alkemis agung tingkat suci ke atas yang mampu mengidentifikasi pil venerable kelas terbaik. Saat ini Tan Yun masih sangat muda, dan ranahnya masih berada di jiwa janin tingkat 9. Sangat tidak mungkin jika Tan Yun adalah seorang alkemis agung tingkat suci. Selain itu, ada ratusan jenis obat untuk memurnikan pil venerable. Mereka khawatir jika Tan Yun tidak bisa mengatasinya dalam waktu 10 nafas. Namun ketua Tante Xuanzong mencoba bertaruh dan mengambil resiko untuk mempercayakannya kepada Tan Yun. Selama 10.000 tahun ini, sekte Huan Fu selalu kalah. Walaupun kali ini dia kembali kalah, dia sudah siap. Huan Fu Sheng Zong 输了近万年, 输得起。宗主愿意冒险成全你。 Tapi meskipun begitu, Shen Shubing masih saja khawatir. Dia saja yang saat ini berada di level alkemis tingkat rendah, takutnya juga akan gagal. Shen Shubing berpikir, jika memang Tan Yun benar-benar berhasil, maka itu berarti jika pemurnian pil Tan Yun lebih hebat darinya. Tan Yun lalu memilih kotak obat nomor 180, dan sebuah pil venerable pun keluar. Tan Yun mulai mencium pil tersebut, sementara orang-orang sekte Huan Fu menunggu dengan cemas.
Tan Yun mulai menjelaskan jika pil itu adalah pil venerable pemadat dan pengumpul jiwa kelas terbaik, yang sangat bermanfaat bagi praktisi 3 jiwa abadi dan 7 jiwa fana yang terluka. Namun khasiat obatnya hanya mampu bertahan selama 100 hari. Tan Yun melanjutkan jika pil ini juga dikenal dengan pil kebangkitan jiwa kelas terbaik, dan ada 3 metode untuk memurnikan pil ini. Metode pertama memerlukan 356 jenis tanaman obat, yang kedua memerlukan 380 jenis tanaman obat, dan yang ketiga memerlukan 401 jenis tanaman obat mujarab. Dicium dari aromanya, pil venerable ini dimurnikan dengan menggunakan metode ketiga, yaitu dengan 400 jenis tanaman obat mujarab. Dan Tan Yun pun menjelaskan dengan rinci jenis tanaman obat apa yang terkandung di dalam pil tersebut, yang membuat orang-orang dari 3 sekte kuno tercengang. Waktu 10 nafas pun berakhir, Ruyan Wuji mengeluarkan sebuah gulungan untuk membuktikan jawaban Tan Yun. Tapi untuk menghindari terjadinya kecurangan, Tan Tai Xuanzong meminta agar gulungan itu dilihat secara bersama-sama. Dan setelahnya Tan Tai Xuanzong pun tertawa karena Tan Yun berhasil menyelesaikan tantangannya, yang disambut bahagia oleh Shen Shubing dan yang lainnya. Sedangkan di sisi lain, Su Geyu dari Sekte Jiwa Ilahi sangat kecewa dengan kompetisi kali ini. Tentu divisi pil milik Shen Shubing akan menjadi sorotan. Sementara itu, Ruyan Wuji menganggap jika Tan Yun sebagai sebuah ancaman. Saat ujian Tanah Abadi tinggal 8 bulan lagi, saat itu dia berencana untuk membunuh Tan Yun. Dia berpikir jika Tan Yun terus dibiarkan berkembang, tentu nantinya akan merepotkan. Ruyan Wuji lalu mengumumkan jika Tan Yun berhasil dalam tantangan dan berhak mendapatkan 5.000 poin. Hingga saat ini, Sekte Huan Fu masih memimpin dengan 6.197 poin, diikuti Sekte Jiwa Ilahi dengan 1.670 poin. Sedangkan Sekte Peri Abadi berada di urutan terakhir dengan 1.180 poin. Si Yao segera menghampiri Tan Yun memberikan selamat kepada pria yang dicintainya itu. Sebelumnya seluruh divisi gerbang dalam menganggap Tan Yun sebagai sampah. Apalagi jika Murong Sisi menyadari jika Tan Yun adalah seorang penyuling senjata agung, tentu saja dia akan sangat marah besar. Tiba-tiba Yukin merasa sakit di dadanya melihat kemesraan Tan Yun dan Si Yao. Dia sepertinya tidak terima melihat kedekatan mereka berdua, yang mengakibatkan penyakit jantungnya kembali kambuh. Dan scene kali ini mengakhiri episode 150.